bagaimana aktivitas masyarakat. Kita beli dulu, caranya agak kayak gitu. Saya ini adalah riba tarim. Sebelumnya, jika Anda berkenan, mohon dukung channel Pelangi Tarim dengan menekan tombol subscribe dan lonceng di bawah agar lebih berkembang dan bermanfaat dalam pembuatan video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Ini sore hari ini kita lagi keluar mau cari takjil buat buka puasa. Ini masih ada di Sakan Ahqaf. Kita ikuti terus ya, seperti apa keseruan cari takjil buka puasa di Tarim. Assalamualaikum. Ya mahalukum. Naam. Kaifa syahr Ramadan ya? Bu ya? Masyaallah. Alhamdulillah, ha? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah. Kullu shay' mabsuut, ha? Insyaallah. Masyaallah. Da'watukum ya ammu. Masyaallah. Jazakumullah khair. Ayuh, jubi surah. Oke, itu tadi adalah Haris penjaga gerbang dari Sakan Universitas Al-Ahqaf. Beliau itu orang yang masya Allah sekali, guys. Setiap hari kegiatannya selalu membaca Al-Quran. Kapan-kapan kita lihat beliau ketika membaca Al-Quran. Jadi kita sekarang TW mau cari buka puasa dulu, cari takjil dulu buat buka puasa. Ini masih di kawasan Al-Ahqaf. Ini kawasan Al-Ahqaf. Ikuti terus, jangan lupa subscribe channel Pelangi Tarim. Jadi orang-orang Tarim itu mulai melakukan aktivitasnya ketika bulan Ramadan itu setelah zuhur dan sore, gini biasanya puncaknya. Itu ada antrian bensin. Di sini bensin ini agak langka, jadi sekali ada bensin pasti ngantri kayak gini. Oke guys, kali ini kita ingin cari takjil sambusa sama ada bakia. Nanti kita lihat sambusa bakia itu seperti apa. Oh, ini apa ya? Kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat Tarim di sore hari bulan Ramadan. Ini yang keluar ini laki-laki semua, nggak ada di sini perempuan keluar. Yang keluar laki-laki semuanya karena di Tarim ini perempuan adalah ratu yang harus dimuliakan, harus dijaga permatanya. Jadi yang belanja, yang bekerja, ini semuanya adalah laki-laki, tanggung jawab laki-laki. Kita lihat suasananya seperti apa di sini. Ini kita mau cari takjilnya di daerah Pasar Tarim. Masjid Jamek Tarim ini yang kemarin saya vlog
Nah, ini udah mulai memasuki kawasan Pasar Tarim. Oke, kita lihat-lihat. Masya Allah. Oke, kita stop cari parkiran dulu ya. Kita parkir dulu, guys. Kita mau cari sambusa. Itu di depan situ kayaknya ada sambusa. Ada jajan-jajanan. Ini kita lihat. Bentar dulu ya. Ini ikan kering. Eh, siapa Habib? Samak lah. Samak. Samak macam zaman. Oh, samak macam zaman. Jadi ini ikan yang dikeringkan. Oh. Ya kul biduk kata. Biduk tuh. Jadi ini makannya ini dihancurkan terlebih dahulu. Kita lihat. Ini keras banget kayak batu nih. Ada nafsu. Ini ikan. Ada yang jual sayur bayam. Ada yang jual. Assalamualaikum. Kita mau beli ini dulu. Ini sambusa ya Habib? Oh, ya ada sambusa ternyata. Di sini adanya kue-kue seperti ini. Ini apa ini? Oh, ada bigam? Kita lihat itu namanya bagia. Baget khomsumiah bagia. Konsumnya? Hah? Ada itu loh. Mungkin ada bagi salah satu miah, ada miatin. Oke guys, kita beli takjilan dulu. Gak ada sambusa, wah ada. Bagus ada salah sahabat. زيد هذا ثلاثة عرض هذا 100 صح؟ واحد معاشي 100 لا هذا هذا وهذا بكرة بكرة بأي هذا كم؟ تمام بكرة بكرة زيد 300 ما شاء الله ini kue-kue semua ini. Fadhil. Kam gullo? 800. Anda tatakalam Indonesia? Iya. Masya Allah, ini bisa bahasa Indonesia. Oh no. Siapa? Ismak man? Hamza. Hamza, masya Allah. Ta'alam Indonesia cumi. Fadhil. Jadi dia ini bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Tadi saya beli ini dijawabnya pakai pakai bahasa Indonesia. Jazakallah khair ya Hamzah. Oke guys, kita udah dapet takjil, kita cari lagi. Assalamualaikum. Ini apa ini? Eh syada Habib. Ini kayaknya apa ini? Kalau dalam bahasa Jawa namanya asam londo. Ya kalau kayak apa? Jadi dijual. Nah, ini ada sambusa. Jadi di sini ada sambusa. Ini udah habis yang sini. Kamu ya? Ini sambusa. Ada bikin apa? Ada habbah bimia. Habbah bimia.
ada samak ya. Samak. Wadah. Ada lah. Ada. Laham. Ini isinya ikan, ini isinya daging. Laham bigam. Abang ya. Abang baget komsum ya. Komsum ayo. Makhlut ha? Ayo. Kullu khamsina. La 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 la. Komsum ya, hadha 300, hadha 100. Hadha 500, hadha 100. Ayo. Ah ya kamu. Ya mendal sudah ada 100. Jazakallah khair Habib. Oke, kita lanjut lagi, fadal. Oke guys, kita lihat kegiatan orang-orang Tarim sore hari, suasana pasar seperti ini. Ini jual siwak kayu arok. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat-lihat lagi, guys. Oke, kita ke sini masuk. Ini adalah kuaci. Lihat. Kuaci. Assalamualaikum. Ini kuaci jualannya. Jadi kita cari-cari lagi. Ini ada mainan. Ini juga sama jualan kuaci. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum. Ini ada sim-sim. Jadi begini suasana pasar Tarim. Seperti ini suasananya. Habib. Boget muka sarat ada. Boget bi 300 bas. Kita beli dulu. Caranya pakai kayak gitu. Ada alat takarannya. Karena kita udah beli banyak tadi. Ini enggak usah beli banyak-banyak lagi. Halo. Ya Muhammad. Kita lihat. Ini namanya handol. Handol itu kayak kuaci. Dari biji, ada macam-macam biji handol sendiri, ada kadang biji semangka. Ini di sini ada coklat. Jazakallah khair Habib. Oke guys, kita udah dapet. Assalamualaikum. Ya, hai usahlah. Kita udah dapet ini. Ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Oke guys, jadi kita ini udah dapet takjilnya. Ada kue tadi. Terus ada sambusanya. Sambusanya isi daging sama isi ikan. Nanti kita lihat. Terus ada beli muka sarot, pecahan-pecahan jajan tadi.
ini kita beli takjil aja, kapan-kapan kita explore lebih dalam lagi pasar Tarim itu seperti apa. Di sini ada yang jual madu, ada yang jual obat kuat, ada yang jual alat-alat kecantikan, celak Tarim, ada yang jual peci Tarim dan lain sebagainya. Nanti kita explore kapan-kapan lebih dalam lagi. Sekarang kita lihat ini rumahnya ini terbuat dari tanah liat yang dibuat rumah seperti ini ada berapa tingkat? 1, berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lantai terbuat dari tanah liat. Di depan saya ini adalah riba Tarim. Riba Tarim ini letaknya ada di tengah pasar Tarim. Kita lihat, itu ada tulisannya riba Tarim litadrisil ulum ad-diniyah wal arabiyah. Taksis didirikan pada tahun 1304 Hijriah. Sekarang udah 1441 atau 42 sekarang. Kalau di sana, yang samping sana itu ada namanya Masjid Ba'lawi yang pernah saya vlog juga sholat tarawihnya. Oke guys, segitu dulu vlognya untuk kali ini. Semoga bisa kalian lihat, ini udah dapet seperti banyak banget nih kayaknya. Jadi itu dulu ya, semoga bisa menjelaskan kalian tentang penasaran kalian tentang pasar Tarim dan sekitarnya. Oke, kita cukupi dulu, sekian. Jangan lupa di like kalau suka, kalau ada pertanyaan atau saran di komen dan di subscribe, jangan lupa. Oke, kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.